Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sonten sampurasun. Amin. Saudara sekalian, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dengan pimpinan cabang Katedrinda Kuningan, Haji Dede Atulun, teman-teman dari praksi Gerinda, para kader, dan semua yang hadir yang mohon maaf tidak sebut aset perusahaan. Pertama, kali kita banyak bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya berbahagia bisa berada di tempat tanah kelahiran leluhur saya di Kuningan. Leluhur saya ada di Sagariang, tempat main saya di Cipicung, tempat berenang saya di Cibubur. Jadi memang kalau ke Kuningan tidak pernah bosan ya. Sehingga hari ini persempatan hari di Kuningan dan gabung bersama teman-teman di Gerinda di tempat yang sempit tapi penuh barokah ini. Insya Allah hari ini nanti ada rezeki kita mainkan tempat yang besar lagi. Doakan saja. Amin. Hari ini saya bergabung. Saya sebetulnya sudah lama dengan beliau dan Bapak Dowo. 2013 saya Kapolda Jawa Barat, saya diminta Gubernur Jawa Barat oleh beliau didorong dari Gerinda. Tapi saya sebagai prajurit, saya laporan kepada teman-teman, saya tentunya ingin pangkat saya sampai terakhir karir saya. Masih 7 tahun, saya lapor beliau, saya ingin meneruskan karir saya, sehingga saya belum bisa bergabung dengan Partai Gerinda. 2017, kembali beliau meminta saya maju di DKI Jakarta. Saya masih 3 tahun, saya ingin bintang 3, dan saya ingin juga kalau memang di dengan jadi ingin bintang 4. 2014, yo maju dalam kontestan presiden. Saya Kapolda Jawa Barat. Ya, saya sama beliau sebetulnya. Tapi waktu itu saya gerakan saya belum masih terbatas. Ya. Kemudian kesininya saya sudah bintang 3, saya lapor beliau, Pak, saya sudah bintang 3. Saya tapi mau maju dulu ke SSI. Alhamdulillah, putra Kuningan pertama menjadi tokoh PSSI saya, jadi alhamdulillah keluar dari Kuningan. Kemudian masih dalam suasana ketua PSSI, saya agak sulit bergerak karena beliau tetap menolong saya di Jawa Barat. Ya, sudah saya ketemu empat mata beliau, kemudian juga sudah menyampaikan bagaimana langkah-langkah lain sebagainya. Namun demikian, terakhir kemarin saya waktu berpuasa beliau memerintahkan saya untuk maju dulu di legislatif. Karena apa? Pertama supaya suara Gerinda di sini khususnya polisi masih tetap ada, cukup-cukup bisa dua. Yang kedua adalah ini saya tunjukkan ke partai, saya bekerja untuk partai meskipun saya tidak berguna sudah cukup lama. Artinya dari 2013 saya berapa atau menjadi dekat mahasiswa. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan pada kawan-kawan, saya izin berada di daerah Dapur 10 nanti, yaitu Kuningan, Jamis, Banjar Pangandaran. Mau diterima saya di sini. Yang jelas tugas saya adalah ingin menaikkan partai Gerinda di Kuningan dan di seluruh Indonesia satu. Kedua dengan pola-pola yang saya lakukan. Kedua adalah teman-teman semua sepakat Pak Prabowo harus presiden tahun 2024. Harus. Ya. Saya ingin sampaikan ke teman-teman, ya, beliau pada satu saat satu mobil sama saya dari Hambalang ke Jakarta. Dia bilang, Pak Iwan, umur saya sudah 72 tahun. Saya semua sudah punya, ya, semuanya punya beliau, ya, anak sudah jadi, ya, istri Pak Titi juga meskipun sudah bisa masih tetap bersahabat, uang banyak, ya, segala punya. Saya ingin memberikan sumbangsih tenaga pikiran saya untuk Indonesia. Saya cukup nanti satu periode cukup saya ingin memberikan apa yang saya punya. Semua yang ada sekarang di Hambalang dengan semua yang sebut tidak dibawa mati, Pak Iwan. Saya tua air mata melihat seorang calon pemimpin yang luar biasa. Oleh sebab itu, saya minta dengan maksimal, dengan kerja keras, dengan turut ikhlas jadikan beliau presiden. Ya. Di Kuningan saya minta maksimal untuk bisa maksimal beliau betul-betul mendapat suara yang banyak. Di Jawa Barat beliau selalu menang. Ya, di Jawa Barat selalu menang. Mudah-mudahan sekarang akan lebih tinggi lagi suara beliau untuk menjadi presiden. Teman-teman bisa lihat arah daripada Pak Presiden kita kemana sudah bisa terbaca. Ya. Oh, siap. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.